guys, welcome back to J Cinderella YouTube channel. Balik lagi ke YouTube channelnya J Cinderella di sesi Nail Education. Jadi buat kalian yang belum tahu ini tentang apa, di playlist aku yang ada Nail Education-nya itu semuanya tentang tutorial dan cara membuat nail art, tips and trick juga. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu YouTube channel aku ini, karena aku akan selalu update. Jangan lupa di follow Instagramku di @j_cinderella dan juga di account bisnis aku, Nails by Cinderella. Nah, kali ini aku mau bikin tutorial lagi guys, seperti sebelumnya. Di episode ketiga aku udah pernah bikin tutorial tentang marble nail art. Di episode ini aku mau bikin marble nail art lagi. Nah, marble nail art yang kali ini bakal lebih gampang daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan nail foil dan glue, kalau kali ini kita nggak menggunakan dua komponen itu. Nah, ini akan lebih simple juga. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu YouTube channel aku dan juga like videonya kalau kalian suka sama video ini untuk mendukung video kita ini bersama, karena di sini aku juga belajarnya otodidak, hasil dari nonton YouTube dan juga praktek setiap hari. Nah, buat kalian juga, aku yakin kalian pasti bisa. So, jangan lupa di like videonya kalau kalian suka dan juga komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya atau kalian mau komen kalau video aku ini kurang bagus or something like that. Langsung aja kita lanjut, gak banyak bacot. Happy watching and check this out. So, di sini aku udah siapkan, aku udah punya nail tip dengan warna kayak nude gitu ya. Marble-nya itu nanti warna putih. Jadi sebelum memulai, kita udah harus siapkan dulu dua komponen yang paling penting, yaitu ada base coat dan juga top coat, dan juga aku udah punya warna putih gel polish dari Regel. Nah, aku udah punya juga kuas yang super tipis kayak gini. Aku juga udah siapkan aluminium foil untuk tatakan warna gel polishnya. Oke, langsung aja kita gambar guys, tapi sebelumnya aku mau teteskan dulu warna putihnya ini. Kalian juga harus siapkan warna clearnya, aku ambil dari base coat. Untuk pengambilan warna putihnya ini sendiri, kalian gak boleh ngambilnya dari samping kayak gini. Jadi kalian itu harus ngambilnya itu kayak gini aja dikit. Tahap pertama itu kita bikin line dulu. Line-nya dari mana? Kalau aku biasanya ambil dari sini. Sekarang kalian ambil warna clear-nya. Kalau kalian ngerasa warna putihnya ini terlalu banyak guys, kalian bisa akalin juga. Kita tambahkan warna base-nya juga. Jadi aku mau nambahkan warna base dari nail tip-nya itu. Aku pakai warna nude, sekarang aku mau tambahkan dulu. Oke, sekarang kita keringkan dulu di LED atau UV LED. Nah, ini udah hampir jadi, udah kelihatan marble-nya. Sekarang kita lapisin dulu pakai top coat. Sekarang keringkan 60 detik, guys. Oke, udah jadi guys, bagus banget hasilnya. Kalau kalian bisa lihat, itu marble-nya nggak lebay, nggak norak juga. Jadi inget guys, hal yang paling penting untuk membuat marble ini adalah pastikan kalau kalian itu punya kuas yang tipis banget. Dan juga kalian harus hati-hati dalam memix warnanya. Nah, kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh like video ini, oke? Oke guys, thank you yang udah nonton videonya, tutorialnya nggak terlalu susah kan, karena ini aku bikin segampang dan sesimpel mungkin untuk kalian yang pemula, karena aku juga tuh belajar sendiri otodidak tanpa kursus, tanpa diajarin orang lain, hasil nge-YouTube dan praktek tiap hari, jadi kalian pun pasti bisa guys. So, jangan lupa like video aku dan juga di subscribe YouTube channelnya, oke? Okay? See you in next video, bye-bye!